Your team masuk ke dalam draftnya, draft dari match yang pertama ya guys ya, antara Epos Jago melawan Dewa Infinity. Kita lihat apakah yang akan dipilih dari seorang Kias. Kita lihat. Bentar guys, gua ambil minum dulu ya biar gua gacor guys, caster. Oke, saatnya berburu. Your team is banning. Tuan, apa perintahmu? Your team is banning. Aku tidak pernah berhenti berjalan. Your team is banning. Saatnya memainkan irama dari kilatan cahaya. Bagiku, kesenangan adalah segalanya. Hut-hut, aku seorang ahli waktu. Namaku Digi. Hapuskan semua ketidakadilan di dunia ini. Dari seorang Kias, Ham apakah yang akan dipick dari Hamnya? Ham dan Kenma, apakah yang akan diamankan? Kenma. Jangan khawatir, pahlawanmu telah tiba. Dari seorang Ham. Demi kemuliaan. Kenma Tigreal. Your team ya, guys, is picking. Kemudian dari seorang bocah pro. Yang terkuatlah. Slot yang udah diamankan dari bocah pro-nya. Kemudian mate, apakah yang akan diamankan mate Aurora kah? Dari seorang mate. Depannya ya. Your team is picking. Sepuluh tahun aku di penjara. Dalam keputusasaan, aku melihat harapan yang paling terang. Aku adalah Yin, dan tidak akan pernah berubah apapun yang terjadi. Yin yang di-ban dan Nathan ya guys ya. Kemudian dari super-super Yan, apakah yang akan diamankan dari super-super Yan-nya? Super-super Chuki, super-super Yan, apakah? Sambutlah pertunjukan dengan sorakan yang meriah untukku. Your team is picking. 3000 dunia dan tidak ada satupun lawan yang pantas. Oke, Zaski, apakah yang akan diamankan Zaskinya?
Hayabusa? Hayabusa dari seorang Zaz. Your team is picking. Oke, kemudian dari Sanmitsu, Pema Hibare dan juga SkyZ, apakah Yuzong dan Clean? Kebaikan, kesakitan itu gerbang kehancuran bukti bahwa aku masih hidup. Super Superian, apakah Gusion yang udah diamankan, yang akan diamankan dari Super Superiannya? Gusion Super Superian kah? Dari oke, anak-anak Dewa Infinity ini, guys. Nana. Nana kah? Hanya cinta dan Cecilia dari Super Superian yang tidak akan pernah habis. Oke, ini dia line up dari kedua tim dari anak-anak Epos Jago melawan Dewa Infinity. Ya guys ya, dari Epos Jago ada Chou, ada Aurora, ada Lancelot, ada Brody dan juga Yuzong ya guys ya. Kemudian dari Dewa Infinity ada Tigreal, ada Cloud, ada Terizla, Hayabusa dan juga Cecilia. Oke, ini dia match yang pertamanya. Siapakah yang akan menang? Kita nonton guys, menangnya siapa? Oke, guys, ya. Yo Adel, welcome Adel. Welcome to Mobile Legends. Masuk ke dalam match yang pertama ya guys ya. Ini dia match yang pertamanya. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Ada bocah pro menggunakan Lancelot. Langsung depan dari seorang bocah pro. Sama Ham nampak di depan. Gerakan Brody langsung ke arah seorang Cloud yang di zoning di atas. Gerakan dari seorang Kias. Ke depan ya. Karena Ham nampaknya ya si Kundo. Ham masih bisa untuk mundur rupanya. Setelah itu di arah bottom lane ada hammer dari seorang makimnya, apalagi mereka ada seorang SkyZ. SkyZ terkena pasif dari seorang Terizla ya, terpaksa harus dipukul mundur juga SkyZ. Zaski berada di arah bawah, caranya connect karena Yuzong. Shadow Servo Shadow Kiru dibuka, SkyZ terkena pokingan tapi pasifnya aktif. SkyZ masih bisa selamat nampaknya dari kepokan anak-anak Dewa Infinity. Oke, bocah pro is coming dengan Lancelotnya, Poucher, Makim. Flicker digunakan untuk menghindar, Makimnya masih bisa selamat mundur ke arah belakang. Bocah pro tadi terkena pokingan dari Hayabusa. Satu wajet Kundo dan nupukin sepatu orang kepada Super Superiannya. Diflickerin, tumbang, first blood diamankan dari seorang Kias. Kita lihat. Tapi Turtle-nya mulai colek-colek di arah pantas. Lihat, sama-sama tumbang. Kita lihat God Lane-nya, Brody dan juga Cloud-nya yang tumbang. Lawan Kenma, karena Kias. Turtle diamankan dari seorang Terizla, Makim. Kita lihat. Oke,
Kia sudah level 4 nampaknya. Berbagi level bersama dengan Mites. Dorongan Kenma, Karl, Lancelot, dan Cho dibekukan dari seorang Aurora. The Way of Dragon ke arah seorang Kenma menjadi target locking di area tersebut. Kenma implosion dibuka, tapi Kenma sekarat dengan arah belakang. Kenma bisa untuk selamat ditumbangkan dari seorang Mites, kita lihat. Tapi lihat Zaski diaras dari seorang bocah pro yang habis dicuri oleh sebabnya nampaknya. Retribution Naibusa, Pokken Pro di San Mitsuhibare ke arah tersebut. Zaskinya masih bisa recall bersama dengan Cloud di arah tersebut. Alis batu Aurora, Pogdi Mekar depan nampaknya, kita lihat. Unyuno tekida. Abjala slot, ting-ting one biskuit. Tapi Pogdi Aurora ke depan. Namun lihat, masih bisa meloloskan diri nampaknya Tigreal bisa melihat slotnya. Oke, okay, SkyZ, Pogdi Mekar mati. Duel of Dragon di depan from Kias. Kone Kara Yan nampaknya, super-super Yan. Ditumbangkan dari seorang bocah pro. Sementara itu Zaski di orange buff musuh langsung ingin mencuri orange buffnya yang habis dicuri tadi dari seorang Lancelot. Kita lihat. Oke, ada pergerakan Kia sekarang bawah. Posisi Zaski ketahuan. Satu buah kucedok karena tersebut. Namun lihat, Hayabusa bisa untuk ke arah belakang lagi. Bisa nampaknya. Namun pergerakan Kia dibekas ke seorang Kenma. Ada Pokemon Aurora karena Kenma masih bisa di backup nampaknya Hayabusanya. Kiar atau Oblade, ini kita lihat perebutan turtle terjadi bah nantinya karena Lancelot dan juga Hayabusa ya. Kenma Kim sudah bersiap bersama dengan Kenma di area tersebut. Zoning-zoning manja dari seorang Kenma. Sementara itu super-superian belum join rupanya, masih di arah mid lane. Satu buah pergerakan gameplay plus yang dibuka, bilang tidak dibuka juga. Ditkundo Kia, Lancelot sekarat bisa untuk selamat. Lancelot ditumbangkan dari seorang Terry selama game. Tapi Tegril, Kenma tumbang dari seorang Aurora. Headpiece dibuka, Sicilian mendapatkan point kill. Mereka berhak dibuka. Satu buah pergerakan Sicilian ke depan, namun Hayabusa menjadi target locking dari seorang Kiasnya. Tumbang pula Hayabusa dari seorang Kias, kita lihat. Oke, okay, SkyZ masih ingin lebih, namun lihat Sunnya is coming karena midlane point guard seorang Makim ditumpangkan di area tersebut. Masih ingin lebih, Sun karena seorang Sicilian double kill diamankan Sunnya di area midlane yang menumbangkan seorang Sicilian dan juga Terius lah Makim. Sun hadir merubah segalanya menjadi lebih indah, kita lihat. Iya guys ya. Turtle-nya dicolek-colek, kita lihat. Dapatkan pula turtle-nya dari seorang bocah pro. Retribution, execution, retribution, Lancelot mengamankan buff-nya, kita lihat. Oke, Lancelot kali ini dikejar-kejar seorang Kenma nampaknya. Kenma bergerak di area tersebut. Recall nampaknya Lancelotnya. Dengan SkyZ karena Makim. Setelah itu ada Sun sama dengan Hub di atas. Ngepong dorongan Tegril. Diterima dari Imed. Diplosin from Kenma dibuka. Blessing Glade from Super Hub. Kenma mendapatkan point kill karena seorang San Mitsuhibare yang ditumbangkan di atas. Oke, Mai terkena Pokken Aurora. Satu ultimate dibuka, namun lihat dari seorang Zaskinya terkena freeze lagi, kita lihat. Oh, lihat point kill lagi diempatkan dari seorang Yuzong di arah bawah karena seorang Terizal Makim yang ditumbangkan. Slot kena pokingan, bisa selamat mundur karena belakang bersama dengan Lancelotnya yang mundur. Mundo dari seorang Kias. Poking di mekara seorang bocah pro, implosion dibuka dari seorang Kenma, terus Lancelot.
Dilihat Hayabusa berhasil menyelamatkan buffnya nampaknya, tapi Kenma terkena freeze dari seorang Aurora. Masih bisa untuk mundur, kita lihat Kenmanya. Sementara itu Makin terkena pokingan dari seorang San Mitsuhibare. Dapat memori dibuka dari Sunnya, tapi Makin buatlah si tembakan tumbang Makinnya. Makin ditumbangkan dari seorang San. Solo pick off kita lihat dari seorang San. Dragon Sky Z untuk mundur ke arah bawah. Kena pokingan dari Hayabusa dan juga Claudius Hamdi. Dengan freeze Aurora ke arah seorang Kenma dan juga Super Suprian, namun miss kita lihat. Hilang slotnya, berhasil mendapatkan satu buat Turtle yang ketiga. Oke, bocah pro ke depan, satu buat Turtle dikeluarkan. Dorongan Kenma untuk membackup seorang tadi selama Makim, namun lihat selama Makim masih bisa terselamatkan nampaknya. Setelah itu Ham mulai rotasi ke arah mid lane lagi, kita lihat. Oke, tiba-tiba Aurora dibuka, tiba-tiba image yang gunduh Ham-nya tertake down dari seorang Aurora, kita lihat. Terkena ganking di arah mid lane nampaknya Ham-nya. Oke, di arah mid lane Wave Minion masuk. Misalkan untuk di event. Oke, bukuan itu batu Aurora. Di depan dari seorang bocah pro nya pop di mekar seorang Hayabusa, tapi tetap di basic nomor 2 Dragon Kias connect ke arah seorang tadi saya tumpang. Siapa lagi tumpang selanjutnya? Sasuke sekarang enggak punya shadow kill lagi, dikejar dari seorang Brody, tapi lihat ada Kias di bontekin. Oke, di cutting dari Yuzhong, Kenma backup diflicker dari seorang Brody, tapi Sasuke masih punya cut shadow karena belakang nampaknya. Berhasil selamat Sasuke nya ya guys. Kenma Kias, Renna 2 Dragon, karena seorang Kenmanya. Ada Prince Aurora, Pog Dimek, kau dapat luar dibuka, namun dia seorang Tegri yang tumbang. Shadow Kiro Hayabusa, kode karena Sun, Widow Nature dibuka, namun Hayabusa dipukul mundur lagi nampaknya. Oke, nggak ada yang tumbangkan dari seorang Hayabusa Sasuke di arah mid lane. Tanpa ada yang serangan ya guys ya, membuat Pog Dimek, Biskuit, Pog Dimek, Super Superian, Karlan, Celot, Peter Bisa Kusin, Power Defensif. Nanti Sun dibuka, Bucah Pro bisa keselamat, masih punya Torres. Selamat bocah pro-nya, kita lihat masih bisa survive ya guys ya bocah pro-nya. Cocok duel Dragon karena seorang Makimnya disambut angkat dengan Yuzhong dan juga Aurora karena freeze karena seorang Makim. Makim flicker karena belakang, masih bisa survive, kita lihat Makim Terus lah di arah mid lane. Lancelot terpick off dari seorang Claudia Ham nampaknya. Lancelot bocah pro. Oke, tapi lihat Makim, Milton dibuka, tahu dapat memori dari seorang Sun. Pick up seorang Terizla, kita lihat. Tapi Cloud, Ham is coming, Blazing 2 dibuka. Dari seorang Brody ditumpang, tersantar dari seorang Cloud. Yang bisa di cutting dari seorang Kias. Ada Prince Aurora, Pog di mekar seorang Kenma. Kira-kira digunakan dari Zaski. Kias sekarat, namun Yuzhong menjadi korban dari seorang Zaskinya. Cop Licker, Aurora sekarat, Aurora, oke. Bisa untuk selamat, Licker karena belakang. Aurora mate masih bisa untuk mundur karena belakang. Oke, tapi lihat turret-nya didapatkan nampaknya. Kias tumbang dari seorang Cloud. Double kill bahkan Cloud-nya. Aurora yang tumbang selanjutnya ya guys ya. Lord-nya diamankan dari seorang Zaski. Thank you.
Skyzet bergerak ke depan, mencoba untuk mendefend Lord nampaknya. Gerakan dari Zla bersama dengan Kenma langsung ke depan. Melihat Brody dan juga Aurora sukses untuk mendefend Lord-nya. Jet bergerak, Jet Kundo, Duel Dragon, tapi kayak ada yang salah. Kenma terkena pokingan. Kenma bisa untuk mundur ke belakang, tapi slotnya di arah atas mendapatkan satu buah turret. Iya guys ya. Jet Kundo, poking ke arah seorang Kenma, menjadi paket Lord di atas sebut. Foxer dorongan dari Tadil. Dan sudah mengucap rolan Salot masih bisa untuk mundur ke belakang. Satu buah pergerakan SkyZ, Tony ke arah seorang Kenma. Implosi dibuka. Kena dua. Betul juga sesilan. Dashing duet from Ham. Dibuka. Aurora tumbang. Brody tumbang. Kenma tumbang. Tapi lihat dari seorang Yusuf yang terjebak di depan. Hayabusa juga tumbang. Double kill sesilan. Bahkan tumbang. Sky Kias. Tengah pokian Ham. Bisa untuk mundur Kiasnya. Kias masih punya Shunpo. Kejar-kejar Ham nampaknya Kiasnya. Oke, Kias dilepaskan kan. Betul, Lord Imed, Flicker digunakan Kias. Kias still survive nampaknya kita lihat. Tiga ditukar tiga ya guys. Dia abis ini min berapa? Min berapa ya? Min tiga kayaknya, min tiga. Dua of Dragon, Pog di Waker Ham, udah Nature digunakan. Melvison dibuka! From Makim! Lihat, ada seorang bocah tumbang. Kias juga tumbang. Brody terus-terusan di Wind of Nature, terlambat 2000 kan dalam slotnya. Tersatun dari seorang Sun. Backupan Aurora, Makim terkena Pog yang tumbang. Double kill diambilkan Sun-nya, kita lihat. Namun di arah belakang, dari seorang Yuzong-nya, SkyZ terpick up dari seorang Sicilian Super Sun, ya guys ya. Superian, sorry. Superian, ya guys ya. Oke, kucernya connect, connect ke resan. Pergerakan Hayabusa, Brody. Pog di mek ke arah seorang, Brody. Brody saat terkena impasen dari seorang Kenma. Brodynya tumbang dari seorang Hayabusa. Zaski yang mendapatkan point kill di arah tersebut. Berinisiasi ke arah tersebut, ada Kias is coming. Hayabusa menjadi target locking. Duel of Dragon, connect ke arah Hayabusa. Sebelum ke Kenma, namun lihat freeze-nya. Connect ke arah seorang Kenma dan Hayabusa tumbang. Distribution langsung tonros ke arah seorang Kenma tumbang dari seorang SkyZ. Dia mendapatkan point kill. Oke, Sicilian. Oh, nge-play! Sicilian dapatkan point kill. Lanslot yang hilang di arah tersebut. Kiri Pai Ham. Kenapa kian Aurora? Hamnya Wind of Nature. Tapi double kill diamankan dari seorang Sicilian. Betul. Blessing duet for defensive. Pinter banget Hamnya. Masih patuh yang juga kita lihat Hamnya. Cari dari seorang Kias. Hamnya masih bisa selamat ya guys ya. Masih bisa recall. Mundur ke belakang. Selamat dan damai. Oke, turret-nya didapatkan dari seorang Aurora. Blockingan Kias ke arah seorang Makin. Satu buah konsul dibuat dari seorang Kenma. Kenma Brody. Shadow Hayabusa pok di bekar seorang Brody. Tapi lihat Brody masih bisa menghindar nampaknya dari kepokan seorang Hayabusa. Dragon dibuka Yuzong. Langsung poking ke depan. Hayabusa punya target locking, kita lihat. Gerakan pok jalan seloton. Terus karena Kenma terjebak di arah depan. Ada Freeze Aurora namun miss nampaknya. Oke, namun Sun is coming. Pog di mekara seorang Kenma. Bisa sudah bersiap di arah tersebut. Sampai dengan Kenma, tekan the web, dia akan datang Kias. Kenma tumbang dari seorang Brody. Dan Tison dibuka dari seorang Makimnya. Tapi Yuzong
Buka Black Dragon nampaknya, Shadow Kill. Mereka Lancelot dan Persekusia, namun Skyzet! Dia target locking! Shadow lagi karena belakang ibu saja, namun terkena pokoknya dari seorang Aurora! Dikating dari seorang Lancelot, dan Rosnya miss! Nampai dari seorang bocah pro! Lihat kiasnya, zoning ke depan, namun lihat sunnya! Dapat poin kill karena seorang Makim Terizla yang tumbangkan di arah tersebut. Iya guys ya. Oke, tapi Lordnya berhasil diamankan dari anak-anak Onyx jago. Iya guys ya. Oke, dari mid lane satu buah inner turret didapatkan dari seorang Kias. Kita lihat. Launcher Lancelot dari execution ke arah belakang, nampaknya Lancelotnya. Dia terkena pokoknya dari seorang Cloud. Ting-ting dan biskuit, tonton ke slot. Bookingan. Oh, nampak Nord dibuka. Dari seorang Clodeham masih bisa mundur ke arah belakang. Hampir saja tumbang nampaknya Clodehamnya. Oke, dari flash coming. Sabar dan Hebusan yang tersebut menjadi poking dari seorang Kiasnya. Flicker, namun lihat dari seorang Kias tumbang dari seorang Cloud. Kita lihat. Oke, bapak dan Pak Toro nampak di mekara seorang Cloudnya. Tapi Cloudnya masih bisa menggipem Lord nampaknya. Di lain, satu buah pergerakan Sicilian. Yang Tison dibuka. Konek ke arah seorang siapa itu? Sun nampaknya. Wind of Nature, Sun dibuka. Bad Fist, Implosion from Kid. Mamega diamankan dari seorang Super Yan nampaknya. Lihat Lancelot terjebak. Pada Persecution. Kehilangan Mortality Lancelotnya. Tumbangkah pada Persecution. Bad Fist, Image, Cloud. Oke, ditumbangkan pula Lancelotnya dari seorang Cloudeham. Iya guys ya. Aurora dan target locking dari Kenma yang ditumbangkan di area tersebut. Oke, ikut Shadow Zaski. Kias terkena pokingan. Kenma pok di mekara seorang Kiasnya. Oke, Lordnya dicolek-colek. Kita lihat dari tubuh Epos jago. Kenma konsil. Langsung ke arah seorang Sun. Dia terkena poking nampaknya. Terkena Jet Kundo dari seorang Kias. Dua of Dragon dari seorang Kias. Pok di mekara Kenma. Selamat doningan user card tersebut. Kenma masih bisa bersiap dengan flicker nampaknya. Tison dibuka, Lordnya di reset. Kuadis Bahasa Aurora, please. Karena seorang Kenma menjadi target locking. Tapi lihat Kias terjebak. Dari seorang Makim ditumbangkan dari seorang Brody. Tadi di Kenma pecah, Kenma bakal tumbang. Tuh dapat memory, Blazing Blade from Ham dibuka. Dari seorang Kenma ditumbangkan dari seorang Aurora. Jet Kundo, Ham-nya. What the play lah, setelah tumbang. Tapi lihat Ham. Masih bisa selamat Ham-nya. Oke, dibalikin nampaknya keadaannya. Lordnya diamankan dari seorang Super Yan nampaknya. Jet Kundo, The Way of Dragon, Sasuke, Kelar Mortality. Kias, Inter Trancheon, Bokingan, dan diserang Hayabusa. Karena seorang Brody yang sakit locking yang tersebut di Rob Nature. Hayabusa tumbang dari seorang Brody. Seperti yang tersisa seorang diri nampaknya. Bisa untuk mendefend super-superiannya. Lord langsung jalan nampaknya. Bisa untuk di-defend. Dan juga wave minion masuk di atas bawah, kita lihat. Oke,
Backfist dibuka Sicilian. Aurora es batu. Sicilian tumbang. Lihat base-nya. Defend kah? Bisa di defend kah? Evos jago take game yang pertama. Victory. Oke, MVP win ada Sun Mitsui Bare Brody, nampaknya 14-6-7 karya dari Brody Sun ya guys ya. Kemudian MVP loss ada Ham ya guys ya. Claude 10-4-9 karya dari seorang Brody Ham. Claude Ham. Gas di. Sabarlah, cok. Oke. Ini adminnya lagi pegang room guys, oke. Lagi toilet kayaknya dia. Sudah di dalam draft ya guys ya, bocah pro. Apakah yang kediamankan bocah pro-nya? Demi kemuliaan. Your team is banning. Salah ini cuy anjay. Oke, apakah yang akan diban? Digi nampaknya yang diban. Namaku Digi. Apakah kamu ingin berteman dengan Nana? Dalam keputusasaan, aku melihat harapan yang paling terang. Aku tidak pernah berhenti berjalan. Your team is banning. Sedingin embusan kristal salju, abadi bagaikan kaldu yang membeku. Tubuh kita menderita, jiwa kita bangkit. Oke, Aurora yang diamankan. Apa perintahmu? Fanny yang diamankan dari seorang Prince Dark. Semua akan tunduk pada Kenma, kekuasaanku. Itu gua Princess Da. Oke. Aku tidak takut pada Kraken. Benedetta. Karena aku adalah Lancelot yang tak terkalahkan. Bocah pro. Lancelot dari Gwen ya guys ya. Sniper siap. Siapa targetmu? Your team is picking. Zaski, apakah kesakitan ini Ham ya guys ya? Adalah bukti bahwa aku masih Ham hidup. Kemudian Super Superian, apakah yang kenyamankan Super Superiannya? Aku suka bau bubuk pesio di pagi hari. Bintang jatuh membawa kita ke sini. Your team is banning. Aku, Minotaur, akan mengakhiri masalah yang belum terselesaikan. Sihir adalah hidup. Arit, kita lihat dari seorang real. Kemudian Super Superian, apakah akan dipick? Ya guys ya, Super Superiannya.
Oke, Pak Witoka, super-super Yan. Hapus cowok dari super-super tidak Yan, adil di dunia ini. Dan Feng, yes, my name, apakah paling? Sihirku mengalir bebas seperti angin. Oke, real-real, apakah yang kediamankan real-realnya Angela, kah? Tubuh baru ku terasa luar biasa. Your team is ticking. Angela dari Boril. Kang Bon, oke. Pilihan ada di tangan. Habis nih Las, iya gue se-game lagi nih. Gue se-game lagi, oke. Sampai match 3, guys. Xavier dari Zaski ya. Oke, ini dia match yang keduanya. Dari anak-anak Epos Jago melawan Dewa Infinity ya guys ya. Dari Epos Jago ada Benedetta, Lancelot, Leslie, Pale, dan juga Angela. Kemudian dari anak-anak Dewa Infinity ada Kufra, ada apa nih? Ada Brody, Chow, dan juga Xavier. Ya guys ya, siapa yang menang? Kita tonton aja guys, pemenangnya siapa? Nanti ada lagi bang, ada dong. Donate aja, ada slot abis ini, oke. Gas aja donate, 5.000 sematch, oke. Donate di Sociabus ya. Menang mana ganteng? Menang yang ada real-realnya guys. Anjas Boril pakai Angel lah guys. Angela Poke nih guys. Welcome to Mobile Legends. Oke, kita masuk ke dalam match yang keduanya. Langsung masuk ke dalam match yang kedua. Smash them. All troops deployed. Mani Prince Da langsung ke arah Pato buff-nya dari seorang Prince Da. Dan Lancelot dari Scott Gwen ke arah Orange Lord terlebih dahulu Gwen ya. Ya, ada pengaruh Kenma langsung ke depan nampaknya. Oke, langsung ke arah Orange Lord dari seorang Gwen, kita lihat Kenma-nya. Namun lihat Orange Pop-nya diamankan dari seorang Gwen. Gagal dicut dari Kenma. Dari Batman, Super Superian, Poki Mega ada seorang bocah pro. Gekundo Slash pro. First blood. Tapi lihat First Blood diamankan dari Super Superian. Di arah bawah ke arah seorang Benedetta yang tumbangkan dari Super Superian. Ini kita lihat. Oke, Gwen-nya sukses mengamankan purple buff yang habis diaras dari seorang Kenma ya guys ya. Oke, Ham Brody ngerampokin dari seorang Fairy Limo. Oke, Fairy Revenge. Devil Fanny karena Kenma dia target locking. Terus Lancelot dari seorang Vale. Dia target locking sama dengan real dia tersebut. Ikat karena seorang Princess D. Oke, terkena wine dari Vale Ham-nya. Berikut, turun dikeluarkan Bouncing Ball. Wine dari Vale! Lihat dari seorang Hub-nya! Triple pick off kah? Tumbang dari seorang Lancelot. Kenma menjadi korban selanjutnya. Double kill diamankan dari seorang Gwen-nya. Triple kill kah? Phantom Execution. Triple kill diamankan dari seorang Gwen. Kita lihat. Oke, Princess D. Terkena pokin dari seorang bocah pro. Kali ini ada satu buah Shadow Slash. Yang dipop up ke arah seorang Princess D ya guys ya. Princess D, sorry. Turtle di set up. Gerakan Kenma kartu tersebut. Satu buah charge karena Turtle-nya. Oke, ikan aku jelah. Pokime Turtle Lancelot. Pop-nya diamankan dari Lancelot-nya. Namun Wendy buka Vale. Yang teman-teman dibuka dari seorang bocah pro-nya. Dari seorang Kenma memplik ke arah samping. Dia dari Turtle Bapani. Di arah lagi dari seorang bocah pro. Oke, dari seorang Princess D. Kundo dari seorang super-super Yan is coming kartu tersebut. Mystic Pill dari seorang Zaski. Real-realnya masih bisa membackup teman-teman. Di atas, oke, okay. Dari seorang Ham terkena pokingan. Namun lihat Chow-nya mampir solo kill dari seorang bocah pro yang tumbangkan di arah bawah. Rio seorang Chow super super Yan ya guys ya.
Cable panika depan. Gimana dari Sorham? Buka di mekanis Sorham CD ini mau ya gitu. Dengan Lancelot, terkena Mystic Beam dari Xavier. Pusing Ball dari Sob Kenma. Peter Persekutsen, Lancelot Gwen. Tontos dikeluarkan untuk menghindar salah di Downing Light dari seorang Fairy. Zaski ya. Lancelotnya. Menghindar dari Downing Light dari Zaski. Oke, dari seorang Raka. Di aras lagi dari Bocah Pro. Shadow Slash. Phantom Slash. Alexo Venom belum dibuka, namun for nothing nampaknya. Tidak konek arah Fanny. Bocah Pro terkena pokin dari seorang Bocah Perian. Dipundo. Harga dibuka Angela. Mystic Peel. Dari seorang Bocah Pro terkena Downing Light. Ditumpangkan dari Saphir nampaknya. Saphir harus digunakan. Ikatan ke arah seorang Zaski. Mary Pence dari seorang Kenma. Memposting ke arah anak-anak Evos jago, namun bisa meloloskan diri. Di sisi lain, lihat tadi seorang Gwen nyapak di pekan Super Sal. Super Jan ditumpangkan, Mega Kill diamankan langsung lewat Gwen, kita lihat. Tumbang kita lihat dari seorang Fairy Nemo. Solo pick off hub-nya ya guys ya. Kata Angela, mungkin karena Kenma yang menjadi target Loki dan tersebut. Karena stun Kenmanya, ada Mystic Beam Xavier. Gak akan membackup seorang. Ini nampaknya si Fanny-nya enggak join ya guys ya, enggak membackup Kenma. Padahal Kenma udah gak bisa ulti tadi ya guys ya. Oke, lihat di arah turtle Gwen-nya. Di arah turtle nampaknya. Gerakan dari seorang Peng, Heavy Pace. Tadi buka Angela, bouncing ball Kenma, namun Fanny mendapatkan turtle-nya. Wine Valley, pokoknya ke depan, namun slot-nya terlupakan nampaknya. Tapi Kenma juga tumbang, Angela tumbang. Double kill diamankan dari Super Yan, kita lihat di arah tersebut. Oke, Fairy, pokoknya ke arah Ham. Balas pokoknya. Oke, Green, Downing Light, Mystic Field. Slot Bang Di, ada abis ini Raja, donate aja abis ini, langsung main oke. Ada slot abis ini, gas. Tapi donate-nya satu game aja ya, soalnya gua tinggal satu game doang nih. Donate-nya satu game aja ya, soalnya gua tinggal satu game doang nih. Tinggal satu match lagi. Oke, ganteng. Oke, Bang Di, oke. Gwen, Dual Dragon, kau dekat Gwen. Gwen-nya ditumbangkan, Killing Speed diamankan Super-Superian. White Valley, pok dimekar Kenma. Kenma masih sangat tanky, kita lihat. Lihat Leslie terkena pokin dari Hampo, dapat nomor dibuka, tapi harga dibuka Angela. Fanny is coming, pok di mekara seorang Fanny Nemo yang dia paket locking dari tersebut. Fanny-nya salah jalan, oke dipukul mundur lagi Fanny-nya, tapi Gwen, karena dia rambut. Maksudnya ketahuan dari seorang Kenma nampaknya. Oke, Fairy, pok di mekara ham lagi. Charge Kenma, karena seorang Leslie dapat. Res dikeluarkan Mystic Field, tumbang pula Leslie-nya dari Brody Ham. Kita lihat Brody Ham ya guys ya. Setelah itu di arah bawah, hit push dari seorang Princess sudah mendapatkan satu buah Outer Turret nampaknya. Cable Fanny, tonton slot-slot di atas, what terjadi, war kecil. Oke, lihat lookingan Mystic Field, White Valley, kode ke arah Ham, tumbang. Alex Tepan yang belum dibuka Mendeta, pokoknya mereka seorang Zaski. Mystic Field, Downing Light. Tapi lihat Zaski-nya, bisa kantong selamat. Ditumbangkan dari seorang Mendeta, bocah pro. Oke, Raja Dazzle abis ini ya, Dazzle ganteng. Oh, Raja ini Dazzle ya? Oke, Dazzle. Mega kill diamankan Chow-nya. Heavy Pants. Kenma, oke, di cancel. Tapi lihat di arah depan, Gwen-nya mengaras. Harkat dibuka real. Purple Buff Fanny berhasil diamankan, kita lihat. Gwen-nya masih bisa di backup dari seorang real. Ya, bisa. Thank you.
Oke, Sniper Leslie Pog di Mekerham. Kita lihat. Kupra, Karso langsung di target Loki dan tersebut RS-nya, lihat atau sambil diamankan Chow-nya. Saat lo pergerakan guys, game namun Angela ditumbangkan dari seorang bro di Ham ya guys ya. Lihat pergerakan demi pergerakan yang dibuat dari seorang Kenma bersama dengan Princess Da. Membuahkan hasil ya guys ya, mempick up 2 member dari anak-anak Epos Jago. Lihat dari seorang bocah pro mulai flanking nampaknya. Ada yang tepatnya blow di combo petrify namun miss, sayang sekali. Tidak konek arah Ham-nya, bisa menghindar dengan flicker. Oke, di sisi lain Leslie dengan 2 upgrade dari Super Superian. Monster kill diamankan Super Superiannya. Iya guys ya, bocah pro slash dipil, downing light, tumbang pula bocah pro-nya. Wine Vale gagal backup seorang Bendetta nampaknya. Hai Ganteng, halo Amin Ganteng. Guys, ada slot, ada slot. Udah lama gak RT. Iya lu coba pensi anjay, ngapain pensi? Mobile Legend tuh game gak ada duanya guys. Lihat Angela tumbang dari seorang Fanny, namun Fanny-nya ditumbangkan juga dari seorang Leslie. Sniper Leslie connect, backupan Kenma, karena tersebut Wine Vale, Mystic Pill, Sapphire, tuh dapat Kimori! Terrence Kupra, Leslie sekarang, tapi Kenma ditumbangkan di outplay dari seorang bocah pro, kita lihat. Iya guys ya. Bentar, download dulu. Ya, gua se-game lagi nih, gua tinggal se-game lagi nih. Bundo Gwen-nya tumbang, Godlike diamankan Chow-nya, super-superian di arah tersebut. Iya guys ya. Oke, dari Ham-nya mencuri purple buff dari seorang Gwen tadi kita lihat. Mystic Pill, bocah pro ditumbangkan dari satu buah tahun dapat more dibuka dari seorang hubnya. Iya guys ya, bocah pro nya hilang di arah tersebut. Iya guys ya. Ini makin jago aja nih. Iya nih, gacor cok. Dia bawa eski nih, sumpah ini eskinya nih cok. Eskinya ini yang merah semua guys. Bener cok eskinya. Lancelot, final victory. Nah bro, di Lancelot ditumbang ada seorang Fanny. Ada yang teman-teman dibuka. Kalau dimake ada seorang Ham. Ham memungkin balik, tau dapat 2000 dibuka. Bocah bro di backup dari seorang Real. Wine Vale, konek ada Saphir. Namun belum tumbang kan Saphir. Oke, Sniper Leslie konek ke arah seorang Zaskinya yang tumbangkan di arah tersebut. Gagal di backup dari seorang Kenma ya guys ya. Downing light ke depan. Namun lihat masih bisa untuk dihindarin. Pada bawa pemain kaki depan yang belum dibuka. Dosok Bendetanya menghindari kemakan seorang Brody. Tau dapat luar dibuka. Dipok balik. Harga dibuka Angela. Di mereka depan. Namun lihat dari seorang bocah pro nya ditumbang dari Brody Ham ya guys ya. Di sisi lain, di arah midlane, legendary diamankan nampaknya dari seorang super-super Yan, ya guys ya. Oke,
Oke, lihat Angela ditumbangkan dari Fanny nampaknya. Dari diamankan, kita lihat. Tonton selesai kalian kepada developer di Bandit Bersama Sepronya. Namun lihat dari seorang Brody-nya Mega Kill dia dapatkan pada tumbang dari seorang Fanny base-nya. Lanselot gue seorang diri yang tersisa ditumbangkan dari seorang Kupra kah? Oke, Lanselot tumbang kita lihat dari Saphir. Yen saya dari anak-anak Dewa Infinity take a game yang kedua. Victory! MPP win ada super-super Yan Chou ya guys ya, 11-1-4 KDA-nya. KDA ada Richo super-super Yan. Oke, kemudian ada Feng, yes my name MPP loss-nya. Vale 126 KDA dari Vale Feng ya guys ya. Besok live gak? Gak tahu nih. Kalau Allah udah main 5 lagi bisa guys pakai akun ini guys. Kalau main 5 lagi tapi kalau kagak ada. Tapi kalau kagak ada ya ini guys rugi guys. Oke. Okay. Sayang cok, mending gua tidur cok. Kalau ada main 5 tuh enak guys. Ini apa namanya? Nyari pool, nyari sisanya tuh enak, oke. Okay. Kalau mulai dari nol enggak ada pemain, aduh, susah guys. Tapi akun mati cok. Aku tidak pernah berhenti berjalan. Your team is banning. Aku seorang ahli waktu. Nama ku Digi. Tuan, apa perintahmu? Your team is banning. Yang terkuatlah your yang bertahan. Chou, kita lihat. Hapuskan semua ketidakadilan di dunia ini. Makasih di hari ini, thank you juga real, oke. Dalam keputusasaan, aku melihat harapan yang paling terang. Nathan sakit kah? Kok di band ya Nathan ya? Harapan akan tetap ada, bahkan ketika semuanya terasa menyedihkan. Akulah cahaya yang akan menyalakan bintang. Oke, okay, Beatrix kah? Karena Vexana udah di pick dari seorang Battle Love ya guys ya. Beatrix dari Ham, Kenma apa kata Tegri lagi dari seorang Kenma ya. Demi kemuliaan. Tegri lagi from Kenma. Your team is picking. Semua akan tunduk pada kekuasaanku. Sniper siap. Siapa targetmu? Your team is picking. Bintang jatuh membawa kita ke sini. Your team is banning. Memainkan irama your dari kilatan cahaya. Air tenang menghanyutkan. Link yang diamankan, kita lihat. Kesakitan ini adalah bukti bahwa aku masih hidup.
Brody. Your team is picking. 3000 dunia. Martis dan dari tidak ada satu pun lawan yang pantas. Dan Princess Da, apakah yang akan diamankan Princess Da-nya? Seorang pria dengan sebilah tombak adalah sebuah benteng. Zilong dari seorang Princess Da. Dan Peng dan juga Jin, apakah yang akan menjadi last pick dan under last pick-nya? Hidup adalah permainan, dan akulah yang menentukan cara memainkannya. Jin dari Feng, nampaknya. Dan dari Jin, apakah Guinevere? Aku terlahir dengan bakat. Guinevere ya guys ya, dari seorang Feng. Oke, super-superian, apakah yang kediamankan super-superian ya? Langit malam telah Esmeralda dari super-superian ya guys ya. Match yang terakhir pada sore hari ini dari anak-anak Epos Jago dan juga Dewa Infinity ya. Epos Jago ada Leslie, ada Vexana, Kufra dan juga Yin dan juga Guinevere ya guys ya. Kemudian dari Dewa Infinity ada Tigreal, Esmeralda, Zilong, Beatrix dan juga Novaria. Reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Check.
Oke, cek. Ajannya udah kelar. Oke, kita lanjut caster lagi, guys. Tadi lagi ajan, guys. Caster. Oke, lihat turtle-nya diamankan dari seorang Jin Guinevere. Oke, dan TNT-nya, guys, si Ham ditumbangkan di arah bawah ya, guys. Itu peng biar rata antara Pokemon dari Super Sprian nampaknya bersama dengan Zilong Sesda. Simbol beberapa Pokemon Mekar Kenma dari seorang Dazzle-nya. Itu bullet shower dibuka dari seorang Ham for defensive web minion nampaknya. Trainer Ham is coming. Pokdi Mekara seorang Fairy Linimu. Oke, pokingan. Trainer Rafati. Lihat tumbang kita lihat. Link Guinevere. Pokdi Mekara Ham ditumbangkan. Kit juga nampaknya. Mereka diamankan dari seorang Guinevere-nya. Ya guys ya. Dan sana. Pokdi Mekara Turret. Pokdi dari seorang Novaria Zaski. Oke, ultimate dibuka, Pokdi Mekara Zaskinya. Tapi lihat, turret dari Mie didapatkan nampaknya dari seorang Betelouf. Setelah itu dari atas, Esmeralda Super Sprian mengkati minion yang habis post turret ya. Jadi seorang Super Sprian-nya. Cawas juga dari seorang Beatrix. Mekara Sedo dari seorang Guinevere. The Yen is coming, untuk defend turret nampaknya. Lihat ya, Super Yan yang mundur, namun turretnya diamankan dari Super Yan nampaknya kita lihat. Kenma dorongan, ada seorang Kukro untuk kabur, kena pokingan, lihat dari Super Yan-nya. Pokingan dari seorang Feng, oke, bisa untuk selamat, apakah di outplay Feng-nya? Feng, mulai kemana? Tumbang tersato dari seorang Kukro. Bitlock, sorry, Esmeralda Super Yan, sorry. Oke, okay, Super Yan cuma untuk kabur, tumbang juga nampaknya. Dorongan Kenma implosion dibuka, kena dua. Satu pergerakan dari Princess Day. Oke, Kupra Dazzle ke depan. Ini dari seorang Princess Day. Kehilangan arah, ultimate dibuka Jin-nya. Pokdi Mekara seorang Kenma, Kenma sekarat. One last hit, tumbang dari seorang Guinevere. Otom pun diamankan, Guinevere Jin. Kita lihat. Turtle-nya diamankan dari seorang Guinevere. Ingat, karena Princess Da yang dikejar-kejar nampaknya dalam tersebut. Dorongan Kenma, namun tidak. Oke, okay. Kita hindarin nampaknya. Nah, dua terdes dari seorang Dazzle. Hamnya tumbang dari seorang Leslie nampaknya. Pergerakan Lesser Novaria Pogi Mekka depan. Setelah di cutting. Jangan Leslie, kok ini karena seorang Kenma ya guys ya. Soal karena Kenma yang jadi target locking di atas tersebut bersama dengan Zaski ya. Setelah itu di arah bawah Hamnya Free mendapatkan satu buah turret dari seorang Ham. Kita lihat Midland bergerak dari seorang Battle Lock bersama dengan Gezel. Dawat dibuka, ada pergerakan dari seorang Ginpong di mekanis seorang Ham di atas tersebut. Diculik, kita lihat Hamnya. Kenapa pingan tumbang dari seorang Feng. Yes, my name. Split push nampaknya dari seorang Princess Da. Depend dari seorang Feng is my name. Turretnya Jin Guinevere, Pokdi Mekara seorang Kupra Kenma. Juga dari seorang Ham nampaknya tersebut. Simbol Kupra Dazzle. Thank you.
ke Zilong. Di sisi lain Dazzle mencoba untuk kabur. Gerakan Kane mau di arah tersebut. Leslie. Oh, Sarmon dibuka dari seorang Ferry. Kemudian gerakan Kane Marmon miss nampaknya tidak konekkan Leslie. Tapi lihat dari super-superian dikejar-kejar. Kucar dibuka dari seorang Ham yang backup seorang super-superian nampaknya. Zilong buka ultimate-nya, Bogi Mekara seorang Zilong ditumpangkan dari seorang Ye Peng, yes my name. Kemudian ultimate, paling satu Esmeralda bisa digocekkan dari seorang Gin. Oke, satu bisa digocek Esmeraldanya. Lihat Lord-nya diamankan dari kubu Epos Jago. Oke, pokingan Dezal, konek arah Ham, langsung lihat Peng-nya. Oke, dikejar-kejar Esmeralda, tumbang di arah bawah. Di peta ada Nesja, kena dua. Topar-nya tumbang, Leslie tumbang. Ultimate-nya bukan Gin, Patrick juga tumbang, double kill bahkan diamankan Gin-nya. Tarmon konekkan Leslie, Leslie hilang dari seorang super-superian. He's coming. Dazzle-nya masih kena pokingan. Blink lagi namun lihat. Oke, masih konekkan depan. Tumbang pula SM-nya dari seorang trik sana. Iya guys ya. Zilong buka ultimate. Oke, bekerja back sana. Tapi lihat Zilong-nya. Ultimate dibuka. Winiver is coming. Legendary diamankan dari seorang Jin ke arah seorang Zilong Raka yang ditumbangkan di arah mid lane. Dari seorang Ham. Sibling Winiver ke depan. Explosion dibuka, Bolivian dibuka dari seorang Matrix, namun Leslie tumpang dari seorang Matrix-nya. Lihat, satu lagi Ultimate dibuka dari seorang Jin ke depan. Double kill bahkan nyamankan Matrix. Enma, sekarang ditumbangkan, kita lihat, tapi lihat Superian-nya! Double kill diamankan back sana, Superian, versus everybody, karena back sana, dia target lock-nya tersebut. Raka, split push di arah bawah, kita lihat. Sedang tersadon dari seorang Novaria, web out didapatkan dari kubu Dewa Infinity. Apakah ini end dari seorang Rakanya? Ntar lagi Raka ada ulti lagi nampaknya. Oke, sebuah pergerakan Dewa Minion ke depan. Leslie up. Oke, masuk lolos Novaria. Leslie memulai Starmon, Leslie-nya tumpang kita lihat. Dan range sekarang Dewa Minion yang terjebak di atas tersebut. Oke, bisa di defend pula nampaknya turretnya. Ingin buka ultimate, pokoknya karena Zilong tumbang di outplay dari seorang Peng ya guys ya, Zilong dari seorang Raka. Blink Winiver, pokoknya karena seorang Esmeralda ultimate dibuka, namun lihat Esmeralda sangat tinggi super-superiannya. Repent Dazzle. Oke, untuk teknik ancaman saya nampaknya. Oke, Lord-nya hadir di Land of Dawn, langsung di setup ke dari kubu Epos Jago. Tadi satu buah momen dari Kilpa ya, membuahkan hasil, hampir comeback ya guys ya gamenya. Sarnifel dibuka, satu pergerakan Kenma zoning di Mekar seorang Ferry, Leslie di arah tersebut. Tapi lihat Guinevere-nya langsung fokus ke arah Lock nampaknya. Lihat dari seorang Gin-nya backup seorang Patrick. Backup nampaknya Gin-nya dari kejaran seorang Esmeralda. Lord-nya pun diamankan dari seorang Jin. Guinevere di atas. Simbol, Pogni mekara seorang Kenma dan juga Esmeralda Ferry di atas tersebut. Dan super-super yang terkena pokingan. Falling Star Moon for defensive ke belakang. Oke, tapi lihat Zilong dari seorang Frisda. Coba untuk split push di arah bawah.
Explosion dibuka Kenma. Namun lihat, nggak ada target locking dari seorang Kenma. Implosion kosong dibuka dari seorang Kenmanya ya guys ya. Lihat, Patrick up. Lordnya berusaha di defend. Kita lihat. Defense dari Dazzle. Esmeralda sekarang dikejar-kejar seorang Leslie, dipelikutin tumpang. Kita lihat Esmeralda dan seorang Ferry. Lordnya berhasil di defend dari kubu Dewa Infinity. Di Mekar Beatrix. Leslie Ferry poking lagi ke arah tersebut. Hamnya terlihat poking dan kanda. Miss nampak Elbling dari seorang Guniper. Menbuk ada seorang Beatrix ditumpang. Guniper tumpang. Peksana tumpang. Maniac diamatkan dari seorang Raka. Web out from Dewa Infinity. Kita lihat Anja Seraka hadir menjadi mimpi buruk bagi anak-anak Ipos jago. Iya guys ya. Nika Splitpun Ipusnya. Lihat turretnya satu persatu hilang ya guys ya. Gerakan Raka ultimate dibuka bersama dan Kenma dan tersebut. Apakah ini big comeback bagi anak-anak Dewa Infinity? Comeback sih guys. Patrick Zilong Kenen guys ya. Oke, di inside dari anak-anak Dewa Infinity ya guys ya. Take a game yang terakhir dari Dewa Infinity. Gacor abangku. Victory. MVP win ada Zaski Novaria 2-3-11 KDA dari Novaria Zaski. Dan MVP loss ada Kufra Dezel. Kufra 1-3-18 KDA nya Gacor. Detik retri tetap win. Gacor. Thank you ya abangku. Makasih ya guys. Gua pamit ya. See you next live, bye bye guys. Love you. Mungkin gua live selanjutnya tanggal 3 guys, tanggal kita 3 Maret. Kita akan menjadi teman baik. Makasih Bang Din, makasih juga Dezel, oke. Okay. Makasih ya. Bye bye guys. Love you.